DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan inovasi terbaru untuk kemudahan berinvestasi dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu bersama eSidat. eSidat singkatan dari Electronic System Informasi Investasi dan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Terpadu. Nama eSidat diadopsi dari ikan sidat yang terdapat di Danau Poso. Ikan endemik ini memiliki daging yang kaya akan protein, membuat ikan tersebut diminati oleh masyarakat untuk dibudidayakan dan diekspor ke luar negeri sebagai salah satu ikon kearifan lokal Sulawesi Tengah. Logo eSidat didesain lebih modern dan sederhana. Ikon dua ikan sidat besar dan kecil dimaksudkan bahwa informasi dan pelayanan yang diberikan bersifat merata untuk semua kalangan yang berkepentingan dalam berinvestasi di Sulawesi Tengah. Dan garis lurus yang berada di atas ikan sidat pada logo ini ialah menggambarkan nilai investasi yang cenderung positif dan berkualitas secara berkesinambungan. Adapun makna dari lima warna pada logo eSidat, yakni warna merah pada bulatan, adalah adanya semangat, etos kerja yang tinggi, serta loyalitas dalam pelayanan. Warna biru di kepala diartikan bahwa segala permasalahan akan terselesaikan dan diputuskan dengan tenang dan kepala yang dingin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warna hijau pada pangkal tengah mengartikan keseimbangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan, serta keharmonisan dalam mengambil setiap kebijakan. Warna ungu pada sirip memberikan kesan spiritual, megah, dan kebijaksanaan, bahwa segala sesuatunya harus selalu berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, warna biru toska pada ekor memberikan arti pelayanan dengan integritas tinggi, serta kemampuan dalam berinovasi. Logo eSidat secara umum menunjukkan bentuk pelayanan publik terhadap masyarakat dan para pelaku ekonomi baik dari dalam dan luar negeri yang mengutamakan kemudahan, keakuratan, dan transparan dengan cepat dan loyalitas pelayanan yang terpadu di dalam satu sistem yang tepat. Terkadang, realisasi investasi tertunda dikarenakan persoalan pengurusan izin dengan prosedur yang begitu rumit dan lama. Dengan kehadiran eSidat melalui esidat.sultengprov.go.id, akses kebutuhan informasi dan perizinan dapat diupdate setiap saat. Mulai dari pendaftaran, melacak perizinan, jenis dan persyaratan, standar operasi serta pengaduan, semua tentang pengurusan izin tidak lagi menjadi kendala. Dan yang terpenting adalah kemudahan akses pengurusan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, dan transparan melalui sistem online sehingga eSidat dapat diakses di mana saja dan kapan saja serta lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Bersama eSidat, urusan izin lebih mudah, investasi tambah lancar.